Halo teman-teman, kembali lagi bersama Keisha dalam acara Dolanan Nyambi Sinau. Seperti biasa nih, Dolanan Nyambi Sinau akan hadir dengan beragam informasi serta kreativitas menarik untuk kalian semua. Nah, sore ini Keisha kok berada di pinggir jalan raya ya? Mau kemana nih? Padahal lalu lintas ramai sekali. Oh iya, hati-hati ya kalau nyebrang jalan, perhatikan rambu lalu lintas. Teman-teman Dolanan Nyambi Sinau, kembali lagi sama Keisha. Apa kabar kalian, baik kan? Keisha sekarang lagi ada di kedai Coffeepedia. Namanya aja kedai kopi ya teman-teman, pastinya kita mau ngebuat kopi dong. Dan kalau kalian penasaran, langsung aja kita ketemu sama Kalista, oke? Yuk! Keisha janjian sama teman-temannya yang terkenal sebagai barista cilik. Teman-teman tahu nggak apa itu barista? Nah, kalau belum tahu, mendingan ikutan Keisha aja yuk. Nah, teman-teman, ini dia Kalista. Kalista ini barista cilik loh, teman-teman. Jadi, dia udah pinter banget ngebuat kopi. Dan sekarang saatnya kita tanya-tanya nih sama Kalista. Hai Kalista, gimana sih pertama kali kamu mengenal kopi dan suka sama kopi? Itu pertama pas papa sering ngajak kita jalan-jalan ke coffee shop. Waktu itu aku mau nyobain, terus aku bilang pasti pahit. Terus papa bilang tidak, rasanya beda-beda. Ada yang rasanya kayak buah, ada yang rasanya manis, ada yang rasanya kayak nut gitu. Oh gitu ya, jadi kopi nggak pahit ya rasanya ya, berbagai macam rasa ada ya, gitu teman-teman. Jadi kamu terinspirasi oleh papa kamu ya? Iya. Gitu, jadi Kalista terinspirasi oleh papanya saat mengenal kopi ya. Dan kamu udah pernah ikut lomba apa aja nih? Aku pernah ikut lomba yang dari Eba, terus dari yang Jawa Tengah Coffee Festival. Penghargaan apa aja sih Kalista yang udah Kalista dapet tentang barista ini? Pernah masuk 29 besar se-Indonesia, pernah sampai 5 besar. Masih banyak tapi lupa. Terus gimana nih tanggapan teman-teman Kalista tentang hobinya Kalista yang suka bikin kopi ini? Senang, ada juga yang main ke kedai sama nyobain kopiku. Oh gitu, terus Kalista yang buatin ya? Iya. Aduh keren. Gimana kalau Kalista kenalin ke teman-teman di rumah biji-biji kopi? Boleh? Boleh. Oke, ayo. Wah, sepertinya Kalista sudah berpengalaman tentang kopi ya. Oh iya teman-teman, sebenarnya jenis tanaman kopi itu banyak. Tapi yang tumbuh di Indonesia ini adalah kopi Robusta dan Arabica. Nah, ada beberapa perbedaan antara tanaman kopi Robusta dan Arabica loh teman-teman. Biji kopi Arabica lebih besar dan cenderung berbentuk lonjong, sedangkan biji kopi Robusta berbentuk lebih bulat. Kopi Arabica tumbuh di ketinggian antara 700 sampai 1700 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara 16 sampai 20 derajat Celcius. Sedangkan kopi Robusta tumbuh pada ketinggian 400 sampai 700 meter di atas permukaan laut dengan suhu temperatur antara 21 sampai 24 derajat Celcius. Dari aromanya, kopi Arabica memiliki aroma cita rasa bunga dan buah, sedangkan Robusta memiliki aroma manis yang khas. Untuk cita rasa, kopi Arabica bercita rasa asam dibandingkan Robusta. Nah, tanaman kopi, bentuk dan cirinya seperti ini ya. Akarnya termasuk jenis akar tunggang. Memiliki batang yang bagian bawah lebih besar daripada bagian batang atasnya. Bentuk daun menyirip. Bunganya termasuk bunga sempurna dan memiliki benang sari dan putik.
Untuk bijinya sendiri, kopi termasuk dalam biji tertutup yang terdiri dari dua lapisan. Lapisan pertama disebut dengan kulit luar, memiliki lapisan yang keras seperti kulit kayu yang berfungsi untuk melindungi biji kopi yang ada di dalamnya. Sedangkan lapisan kedua adalah lapisan kulit dalam atau disebut juga lapisan kulit ari. Nah teman-teman, sekarang udah ada nih biji-biji kopi yang tersedia nih. Kalsa, mungkin kamu bisa jelasin nih biji-biji kopinya apa aja? Ya, jadi ini green bean. Green bean itu kopi yang belum dimasak atau tidak di roasting. Rasa kopinya roasting. Oh. Kalau ini, jadi ini green bean. Tapi yang tapi dia pilih yang jelek dimasukin sini. Oh. Ada yang udah gosong, ada yang dimakan hama, ada yang retak. Oh, gitu. Kalau yang ini udah di roasting atau dimasak, digoreng. Ini kopinya. Kalau ini, kalau yang ini itu yang udah di roasting sama kayak gini, tapi yang juga yang retak jelek sama yang kosong. Oh, gitu ya. Berarti ini yang bisa digoreng ya tadi ya Kalista ya. Setidaknya teman-teman paham kan dengan penjelasan Kalista tentang perbedaan biji kopi yang ada di atas meja ini. Kalau yang masih berwarna hijau, pertanda biji kopi belum di-roasting atau disangrai. Kalau ini rasanya kalau diolah gimana nih? Rasanya enggak enak, pahit. Oh, pahit. Kalau ini? Rasanya juga pahit. Pahit. Kalau ini enggak ya? Enggak, ada macam-macamnya. Oh. Kalista, untuk meramu kopi itu ada teknik tersendiri nggak sih? Ada. Oh, apa sih tekniknya kalau Kalista ngebuat? Yang sering? Iya. V60. Oh, gitu ya. Bisa praktekin nggak Kalista? Bisa. Oke. Oh ya teman-teman, kalau Kalista mau menyeduh kopi, hal pertama yang dilakukan Kalista adalah memilih biji kopi yang berkualitas baik. Bisa kok langsung kalian bedakan antara biji kopi berkualitas baik dan tidak. Pada umumnya, biji kopi itu bijinya termasuk dikotil, yakni berbiji dua atau dapat dibelah dua. Nah, kalau kalian menjumpai biji kopi yang berkeping satu atau bentuknya satu utuh, itu biasanya orang Jawa menyebutnya dengan kopi lanang. Dan kopi yang rusak atau cacat itu bentuknya tidak sempurna loh teman-teman. Dan hal tersebut berpengaruh juga terhadap kualitas rasa. Nah teman-teman, sekarang kita udah siap nih untuk membuat kopi. Kalista, ini bahan yang kita pakai apa aja nih Kalista? Ini ada V60, teh botong, Kalista, ini juga V60 sama V60. Kalau V60 itu ini bundar, kalau flat bottom buahnya datar, kalau kalita itu ada tiga titik. Oh, ini juga tiga bolongan ya Kalista ya? Ya, tapi ini datar. Oh gitu. Langkah pertama untuk membuat kopi apa aja nih Kalista? Pertama ditimbang, aku mau pakai itu apa? Kopi Gunung Tangkuban Perahu. Pertama ditimbang. Ini berapa? Beratnya berapa nih? Aku seringnya pakainya 17 gram. Oh, 17 gram. Atau 15 gram.
jadi kayak kecampur ya antara asam dengan ini rasanya. Kalau ini terlalu pahit. Oh, pahit. Berarti yang tengah-tengah itu campuran antara rasa asam sama pahit ya? Sama manis. Oh, sama manis. Oh, gitu. Terus habis itu kita ngapain lagi nih kalau sudah? Terus kita untuk menyeduh kopi ala barista ini ternyata ada teknik dan peralatan tersendiri loh teman-teman. Jadi beda ya dengan kalian saat menyeduh kopi sasetan. Seperti yang Kalista tadi praktekkan. Pertama-tama biji kopi yang sudah di roasting harus ditimbang terlebih dahulu, kemudian digiling hingga menjadi bubuk halus. Nah, setelah halus, diseduh dengan air panas bersuhu 87 derajat Celcius. Lalu tunggu sampai 30 detik. Karena buat buang karbon dioksida yang pas di roasting atau dimasak. Ini aku tuang sampai 50 dulu. Soalnya yang tadi udah blooming. Sementara itu, siapkan alat untuk penyaring. Kali ini Kalista menggunakan V60 dengan bagian atasnya diberi kertas tisu. Oh iya, kertas tisu harus disiram terlebih dahulu menggunakan air hangat ya. Baru kemudian seduhan kopi untuk disaring sehingga menghasilkan ekstrak kopi yang nantinya bisa kalian minum. Cobain kopi buatanku. Oke. Okay. Enak banget Kalista. Ini tuh rasanya kayak campur-campur gitu ya? Iya. Ini rasanya itu ada macam-macam loh. Apa aja nih? Ada pahit, manis, rasanya. Ada rasa buahnya. Gitu ya. Kamu pinter banget sih ngeraciknya. Aromanya juga ada macam-macam. Apa aja nih aromanya? Ada
aromanya kadang tuh lumayan banget ya, ada manis sama yang berbuah-buahan yang kekaramelan. Oh gitu, jadi nggak cuma satu aroma aja ya kalau saya ya. Banyak banget ya aromanya. Gitu teman-teman, kalian juga bisa lo nyobain ya kalau saya. Kalau tadi Kopipedia ini bukan cuma tempat buat ngopi aja ya? Ya. Tadi itu Keisha lihat banyak buku tuh Kalista yang bisa buat pengunjung baca. Itu konsepnya gimana sih Kopipedia ini? Itu konsepnya dari papa sama aku suka baca buku. Oh. Sama kalau minum kopi sampai baca buku itu tuh lebih asik ya. Ya. Aduh. Oh iya teman-teman, sebenarnya varietas kopi itu ada banyak loh, dan dinamakannya sesuai dengan daerahnya. Misal kopi Gayo berasal dari dataran tinggi Gayo di Aceh. Kemudian ada juga kopi Sumatera, Madeling, dan Sumatera Lintong, dan masih banyak lainnya. Teman-teman pasti juga pernah dengar kan dengan yang namanya kopi luwak. Yap, kopi luwak itu adalah kopi yang telah dimakan oleh luwak sehingga terjadi fermentasi pada tubuh luwak. Nah, Kalista kan udah pinter nih ngebuat kopi tuh. Kalista cita-cita dan harapan ke depannya itu gimana sih? Barista champion sih. YouTuber. Dokter hewan. Sama traveler. Wow, keren dong. Dan teman-teman, gimana tadi Keisha sama Kalista buat kopinya? Seru kan? Dan jangan lupa saksikan terus ya acara Dalam Dunia Misinau. Sampai jumpa minggu depan. Bye.